Halo, balik lagi sama Yuda di sini. Kali ini saya lagi ada di warehouse-nya The Body Shop, letaknya di dekat Jalan Bintaro. Saya baru satu kali ini ke sini, dengar-dengar sih diskonnya sampai dengan 80%. Kok bisa banyak banget ya diskonnya ya? Dengar-dengar sih katanya karena expirednya udah mau mendekati, ya. Terus juga ada yang kemasan The Body Shop mau ganti, makanya jadi diskonnya sampai dengan 80%. Jadi kita langsung lihat aja ke dalam. Banyak kotak kosong harga 10.000 aja. Segede gini 54.000. Kalap. Ini, aduh, oh my god. Barong deh ini. Thank you.
aku puas banget belanja di sana karena memang diskonnya benar sampai dengan 80% dan itu setiap hari. Cuman ada di gudangnya Body Shop. Nggak ada di toko-toko Body Shop yang lainnya. Dan itu memang original asli. Tapi ya itu barang-barang sisa, barang-barang yang udah kemasannya lecet. Tapi masih oke lah karena isinya kan masih sama aja. Dan juga yang tadi aku pelajarin sih, ya kalau misalnya makin besar diskonnya itu berarti expire-nya itu makin cepat. Kayak diskon 80% itu ada yang tinggal 3 bulan lagi udah expire. Atau juga ada sih yang tadi 6 bulan lagi baru expire, itu diskon 80%. Terus kalau misalnya diskonnya 50% masih banyak yang setahun lagi ya baru expire gitu. Ini aku buka paket di sini deh di food court. Habis lapar tinggal nyebrang ada Giant CBD. Lapar dan aku udah enggak sabar meriksain apa yang aku beli tadi. Yang ini Nutriganic Day Cream itu diskon 80% dari 269.000 diskonnya 215.000. Parah ya. Jadi cuman 59.000 aja. Tapi ya itu, ini tuh expire-nya 2 bulan lagi. Worth it lah, cuman 59.000. Terus masker. Diskonnya 50% sih kalau ini. Tapi tetap ya lumayan. Nah, ini karena aku beli 2 nih, jadi ngitungnya berapa sih? Pokoknya ini 2 518.000. Jadi 259.000 untuk 2 item ini. Jadi satunya 120.000-an lah ya. Ini parah. Ini cuman 19.000. Ini harga aslinya 59.000. Cuman jadi 19.000. Ya emang ini udah agak-agak lecet juga sih kemasannya. Cuman no problem lah. Terus ini tuh expire-nya hampir 4 bulan lagi. Kalau nggak kepake ya nggak apa-apa, cuma 19.000 juga. Tapi kayaknya sih kepake sih, ini isinya nggak banyak juga soalnya. Terus ini ada eye cream, harga aslinya 219.000. Ini diskon, ini karena aku belinya 2, 219.000, diskonnya 150.000. Jadi pokoknya ini kalau nggak salah ini 69.000 nih satunya. Terus ini juga aku beli 2 karena aku emang seneng banget pakai blush on ini, jadi aku pikir stok aja deh, aku beli 2. Ini itu diskonnya 50%, harganya 179.000 ya aslinya. Beberapa bulan yang lalu ini harganya 200-an, cuman katanya turun harga lagi jadi 179.000. Dan ini tadi diskon jadi 89.000 aja satunya. Ini parah, Instamatte Mattifying Compact jadi 79.000 dari 309.000. Tapi ya itu dia, ini expire-nya itu udah tinggal 3 bulan lagi. Dan satu lagi, aku beli satu lagi. Ini eyeshadow warna gold, harganya 49.000 dari harga aslinya itu 79.000. Oke deh. Aku puas hari ini belanja. Mungkin nanti akan kesini lagi. Yaudah deh, segitu aja deh liputanku hari ini, cie liputan. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah nonton.